mal'unah, maknanya dilaknatlah, dilaknat eh. Dunia itu kalau ikut terjemahan di sini ditinggalkan dan dijauhkan. Dunia itu terlaknat dan terlaknat apa yang ada padanya illa zikrullah, kecuali ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita tu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi maknanya dengan zikir Allah ataupun dengan orang alim, orang yang belajar ilmu atau mengajar ilmu.